Video amatir detik-detik hujan es mengguyur sejumlah desa di Kabupaten Magelang Rabu sore. Hujan es turun cukup deras dan berlangsung 5 hingga 10 menit. Tidak hanya hujan es, angin kencang juga melanda Kabupaten Magelang. Sejumlah pohon yang tumbang ternyata ya. Bahkan baliho roboh hingga sepeda motor yang terparkir juga jatuh nih Anjana. Iya benar, cuaca ekstrim juga berdampak meluapnya air sungai di Kecamatan Mertoyudan hingga menyebabkan banjir. Akibatnya sejumlah sepeda motor mengalami mogok. BPBD Kabupaten Magelang menetapkan siaga bencana mulai awal Januari hingga Februari.